Oke, halo semua. Kali ini saya akan main game yaitu 3 quiz game. Ya, nyoba ah quiz dulu. Pertama, quiz galau. Agate Jogja. Dari Jogja, Yogyakarta. Masuk akun Big Me, lewatin. Bikin soal cerita kami, update Android main tips galau, bikin soal sesuai dengan kegalauanmu sehari-hari, isi dengan benar biar Twittermu bisa nampang di sini. Curhat galau, guling itu menurut survei, udah banyak dari udah banyak, galawers. Guling itu apa ya? Teman tidur. Salah. Banyak amat yang jawab pos satu. Kalau nangis ingat kecoa. Pilih nomor satu, satpam sekolah. Paling kece kalau dugem sambil bawa kentongan. Yeah. Makanan yang kamu suka snack. Wih. Rasa sayangnya adalah lagu untuk Tera. Lah. Oh. Gemetan punya pacar. Aku rapopo. Iklan. Wih, layarnya mulai hitam. Jadi ulangi lagi. Wis galau. Dapat 2 poin. Share dan janjian dengan teman-temanmu untuk menentukan jawaban. Oke. Temanmu di depan kelas meminta bantuanmu. Kamu ngelus-ngelus meja, pura-pura mati. Itu satu. Habis gelap terbitlah pagi. Enaknya BAB sambil senam. Dunia ini semacam cilok isi. Semalam cilok isi. Makanan yang kamu suka hatimu. Kalau demam enaknya nelpon Bang Somai. At Ultraman Baspar. Selimutan. Satu. Pak Mimin itu cucok, genit. Leikong. Kamu kece kalau pas lagi nongkrong ngiler ngupil. Ngupil. Ketemu camer, kamu salting. Guling itu sahabat sejatiku. Pakai behel biar serem. Yo, biar tren. Di kelas dan lapar, kamu ngut meja nyemil kapur makanin pensil. Ya, tapi nggak sampai dimakan segala. Mati satu tumbuh 1000. Temu cinta. Galau bisa hilang kalau makan juga. Stalking bong rumah. Move on itu amnesia. Oh. 46% bener. Kejar skormu sebanyak-banyak ya untuk bisa nampang di game ini. Oh, harus 80% ya. Benda keramat kamu mantan negara. Ngupi ya. Ngisi bensin kamu ngerayu. Bayarlah. Ngapain ngerayu? Pergi. Jangan
jangan pergi, jangan pergi. Update status. Buku galau tuh, buku catatan gue, buku Yasin harusnya, Yasinan. Oh, masa buku rapot. Cewek nebak cowok itu enggak level, murahan. Ketika menatapmu aku pun teriak, tergiur. Teriak, harusnya teriak. Sial itu. Dicuekin mamang, dilema cinta dua hati. Kami suka I-pop Indonesia. Dunia ini semacam televisi. Galau bisa hilang saking Bang Roma. Sinetron itu enaknya BAB sambil senam. Game. Curhat. Abis gelap terbitlah. Pagi harusnya. Berapa? Masih 46. Yap, itu dia kuis galau. Sabar amat dengan iklan. Kuis yang kedua, kuis jomblo. Sama Jogja. Agate masuk. Dapat 10 bonus hati. Bikin soal. Cie jomblo. Halo. Makasih udah memainkan game kami dan nyempatin buka laman ini. Quiz jomblo adalah game ketiga. Ketiga ya. Dari trilogi quiz GJ kami. Setelah quiz galau, quiz tegar. Game ini diproduksi oleh Agate Jogja dengan kerabat kerja Ube sebagai produser dan game design, S2 Gali sebagai CEO producer, Audris Evan Utomo sebagai programmer dan sebagai 2D artis. Jangan lupa rate dan review game kita ya. Main quiz jomblo. Kamu cowok atau cewek? Serba-serbi jomblo. Dapatkan bonus 3 hati jika berhasil menjawab. Gue cowok. Sedang mengambil soal. Ambil. Jika temukan tombol ini, jika melihat jawaban yang tidak sopan atau rusak. Udah belum? Pak, halo? Kok lama banget ambilnya? Udah tekan tombol ini berkali-kali malahan. Sudah mau ambil soal ya, elah, kembali. Cewek. Kamu akan menjawab pertanyaan dari Rudy Haryanto. Semoga kamu berhasil mengerti dia. Sabar amat cowok. Oke. Dari Siti Firda. Semoga kamu berhasil mengerti dia. Mulai. Siti Firda. Siapa aktor artis John Cena? Iya. Apa alasan putus paling gak masuk akal buat aku? Kamu terlalu baik. Udah bosan. Paling gak masuk akal. Udah bosan. Kalau dimarahin orang tua, abis itu biasanya aku ngapain? Nangis di kamar. Makanan favoritku apa? Pete. Pizza. Kebiasaan aku kalau bangun pagi itu ngapain? Cek HP. John Legend. Udah bosen nangis di kamar. Pizza. Cek HP. Hasilnya, semoga gak jomblo lagi. Gak peka sih. Kayaknya kamu gak cocok sama dia. Emang dia siapa? Oke, kita coba bikin soal. Oh, login via Twitter ya. Oke, coba lagi. Gue ini cowok. Sedang mengambil soal ya.
Oke, kita coba cewek. Bahan bacaan favoritku, komik. Artis yang paling aku kepoin sekarang karena dia yang ngebuat soal cowok, Natasha. Kebiasaan aku kalau bangun pagi itu tidur lagi. Kalau lagi galau biasanya aku ngapain? Dengerin musik. Kalau dimarahin orang tua abis itu biasanya aku ngapain? Diem. Komik. Bener enggak? 40%. Cowok. Dari Dewi Anita Fikria. Mulai. Siapa aktor atau aktris idolaku? Ijal, Maudy Ayunda, Aliando Syarif. Kalau nonton TV, aku biasanya nonton apa? Sinetron. Artis yang paling aku kepoin sekarang. Bahan bacaan buku favoritku. Favoritku novel. Kalau seminggu pagi biasanya aku ngapain? Makan, nonton TV, latihan tae, wondo. Salah, benar, salah. Novel, makan, salah. Yap, itu dia. Oh ya, ini yang kedua ya. Sekarang kuis apa? Bukan kuis sih, tapi sama aja. Cerdas, cermat. Apakah gue cerdas? Apa gue cermat? Sebuah media. Seberapa cerdas dan pintar kamu buktikan sekarang. Oke. Game istirahat. Tebak angka. Yogyakarta. Dari Indonesia untuk dunia. Istirahat yuk, ajak satu teman. Mulai. Kiriman pemain satu. RPAL olahraga, sejarah, IPS, biologi, TIK, kimia otomotif, film, budaya, anak pintar, UUD, kuis, kuis sapi. Kita coba TIK. Dia ngapain ngeping lagi? USB singkatan dari Universal Serial Bus. DPI singkatan dari dot per image dot per inch. Waduh, per image dot per inch, satuan yang menunjukkan tingkat resolusi semua image. Semakin banyak jumlah dot per inch persegi, semakin tinggi resolusinya. Dot per inch. HSPA singkatan dari High Speed Protocol Act. Waduh, FAT, allocation test. Yes, benar. Modem, waduh. Modulation, waduh. Satuan informasi terkecil, bit. FSB, front side bus. Frontside, aduh, lu kelewat. Sekelompok dokumen atau record data. Bats. Yap, betul. Sambungan atau koneksi dari sebuah sumber ke sumber yang lain. Misalnya dalam website dinamakan dengan link. GIF, waduh, waduh. Interchange format. AMOLED singkatan dari Active Matrix Organizing Organic Like Elect. Aduh. Yang menampilkan gambar lebih cerah dan terang. Oh. GPS. Global Positioning System. API singkatan dari application ya, contoh Steam underscore API. Memori tambahan
Di samping memori utama dinamakan apa ya? Extended, yes bener. GSM singkatan dari Global for Mobile Communication General System. GSM Mobile. Oh ini general. Global HTML Machine. Markup. Ilmu yang mempelajari tentang huruf dinamakan dengan typo. Handset antara smartphone dan tablet dinamakan tablet. Pontem. Tablet. Tombol pada keyboard yang berfungsi mengubah semua tombol huruf menjadi besar. Caps lock. PIN adalah singkatan dari protokol personal. ISP internet. Internet. Gua malah internasional. Dasar. Karakter numerik yang ditampilkan dalam bentuk balok barcode. Suatu sistem optik fiber kabel. Oh, fiber optik ya. Pesan tidak diinginkan. DOS. Data atau disk ya, mana ini? Data. Tuh, disk harusnya. Istilah yang diaplikasikan untuk program-program yang digunakan dalam perancangan perekaan arsitektur dan model-model ilmiah dengan bantuan komputer adalah and design. Motion picture. Ya, ini motion expert graphic. Jumlah kunjungan oleh para netter. Counter time hit. Menguji hardware handset Android dengan sebuah aplikasi. Debug. Benchmark. Nama lain dari disket. Floppy disk. Bener. Bentuk yang sederhana dari switch on. Saklar. Jumper. Nama dari OS Android. Jelly Bean. Ice cream sandwich. Ice cream. Benar. BIOS. Benar. WAP. Wireless Application Protocol. Benar. MIDI. Memory instrument digital. Musikal instrumen digital ya. Singkatan SD card. Secure. Bener, secure. DBMS singkatan dari Dix. Data. ASP. Active Server Program. Active Server Page. CC, fasilitas pada sebuah email yang dapat digunakan untuk mengirimkan attachment. Jenis pengujian untuk mengukur taraf kerja hardware. Test, benchmark, urutan data, ascending. Nama dari OS Android, Gingerbread. Capcek ternyata. Sejak tahun 1984. 10KB sama dengan ya 10KB. 80KB ternyata. 10KB sama dengan 80KB. Apaan? 10KB sama dengan 80KB. Mungkin maksudnya 10KB itu 80 byte. KBPS, kilobyte per second. Waduh. Uh,
Oh, simple. LTE, 4G LTE, Line Team Evolution, 1 byte. Bener, 8 bit. CDMA, waduh. Yep. Betul 24. Waduh. Gua masih payah. Padahal gua udah lulus SMP kelas 3. Lagi mau menuju ke SMK jurusan TKJ. Tadinya mau RPL malah keterima TKJ. Ya udah. Oke, itu dia 3 quiz game. Sampai jumpa di 3 game gratis lainnya. Sampai jumpa.